kau denganku. Hihihihidar. Jika kita berbicara tentang motor dua tak, memang tidak akan ada habisnya. Meskipun masa keemasan motor ini sudah lewat, namun peminat motor ini masih terbilang cukup banyak. Bukan hanya karena tenaganya saja yang bikin ketagihan. Dalam penggunaannya pun, kita tidak jarang menjadi pusat perhatian orang. Maklum, motor dua tak ini bisa dibilang motor yang sudah mulai langka. Apalagi, maraknya restorasi motor dua tak saat ini enggak menutup kemungkinan ada bikers yang akan menggunakan motor ini untuk motor harian. Nah, supaya mesin motor dua tak lebih awet dipakai harian, berikut adalah rahasianya. Nomor 1, selalu bersihkan cylinder head. Kita tahu bahwa sisa pembakaran bahan bakar akan meninggalkan kerak pada cylinder head motor dua tak. Oleh sebab itu, kita para pemilik dan pengguna motor dua tak harus sesekali bongkar silinder headnya. Di sini, bagian yang mungkin paling kotor karena ini adalah area pembakaran. Biasanya ada kerak yang menempel di silinder head yang mengakibatkan pembakaran menjadi kurang sempurna. Untuk itu, sesekali bongkar dan bersihkan agar motor dua tak kamu selalu prima. Cara yang bisa teman-teman lakukan untuk membersihkannya adalah dengan membuka silinder head depan. Cara membuka head mesin motor dua tak relatif lebih mudah dibandingkan ketika kita membuka head mesin motor empat tak. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung membersihkan silinder head menggunakan karbu cleaner. Namun, jika tidak ada, teman-teman bisa menggosok kerak tersebut menggunakan amplas halus dibantu dengan bensin. Dijamin, kotoran kerak sisa pembakaran bisa rontok dan kubah silinder bisa kinclong kembali. Nomor 2, cek kualitas busi. Selain pada sektor mesin, bagian penting lainnya pada motor dua tak adalah pengapian. Masalah yang sering terjadi di motor dua tak yaitu busi yang cepat kotor dan mengerak. Sebagai antisipasi, mau gak mau kamu harus sedia kertas amplas di jok motor kamu. Karena bisa saja di tengah perjalanan motor teman-teman tiba-tiba mogok. Dan yang harus teman-teman cek pertama kali adalah busi motor. Semakin basah settingan mesin motor dua tak kamu, biasanya busi akan semakin cepat kotor. Maklum, karena bahan bakar motor dua tak ini bukan hanya menggunakan bensin, namun juga oli samping. Jadi potensi busi berkerak semakin besar. Gejala awal yang dirasakan ketika busi kotor biasanya motor akan susah hidup atau laju motor menjadi tidak lancar atau berbet, bahkan bisa terjadi mogok. Untuk mencegah motor teman-teman mogok di tengah perjalanan, teman-teman harus rutin membersihkan busi motor setiap minggu atau semales-malesnya bisa dilakukan 2 minggu sekali. Jangan lebih dari itu ya. Malu ama gebetan kalau motor kesayangan mogok di tengah jalan. Cara membersihkan busi ini hampir sama saja dengan membersihkan head cylinder, yaitu dengan cara menggosokkan amplas halus pada kepala busi. Nomor 3, karburator dua tak juga sering kotor. Cara merawat motor dua tak memang selalu berhubungan dengan kebersihan motor. Begitu juga dengan kualitas kebersihan karburator. Teman-teman harus pastikan seluruh part pada karburator bersih dari endapan kotoran yang ada di dalamnya. Kotoran yang terdapat di dalam karburator biasanya berupa kerak atau bahkan air yang mengendap.
Selanjutnya, cara merawat karburator 2 tak sendiri memang jauh berbeda dengan cara merawat motor matic injeksi. Di motor injeksi, bisa dipastikan injektor akan selalu bersih selama bensin tidak pernah kosong. Tapi untuk karburator motor 2 tak, keadaan pasti akan jauh berbeda. Endapan kotoran yang ada di dalamnya bisa mengganggu performa mesin jika dibiarkan. Cara membersihkan karburator adalah tentu dengan cara membuka karburator tersebut. Lalu semua bagian dibersihkan dari kotoran dan air menggunakan bensin dan kuas, atau bisa juga menggunakan karbu cleaner. Tapi kalau teman-teman belum tahu bagaimana cara membersihkan karburator, serahkan saja pekerjaan ini pada ahlinya. Namun sebaliknya, jika teman-teman sudah paham cara membersihkannya, teman-teman bisa lebih irit karena dapat melakukannya sendiri di rumah. Nomor 4, pastikan suplai oli samping selalu aman. Hal terakhir yang harus teman-teman lakukan adalah memastikan oli samping selalu terisi secara cukup. Motor 2 tak memang dikenal sedikit lebih boros bahan bakar. Namun, selain bahan bakar, motornya sendiri juga boros akan oli samping. Oleh karena itu, pastikan teman-teman punya persediaan oli samping yang bersih dan berkualitas. Jangan sampai oli samping pada tabung kering tidak tersisa, karena bisa mengakibatkan motor menjadi macet dan akan mengalami kerusakan pada seher. Dan ketika teman-teman menempuh perjalanan dalam jarak yang jauh, selain menuangkan oli samping pada tabung oli, teman-teman dapat menambahkan oli samping pada tangki bensin. Tujuannya adalah untuk melancarkan pembakaran bahan bakar agar motor tidak cepat panas yang dapat mengakibatkan motor menjadi ngejim atau macet. Oke teman-teman, itulah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merawat motor 2 tak agar mesin tetap prima. Semoga video ini bisa sedikit memberikan informasi dan juga referensi bagi teman-teman para pecinta motor 2 tak, khususnya para pemula. Apabila teman-teman punya tambahan tips dan saran, bisa tuliskan di kolom komentar. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.